Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari LKP SAM Komputer ingin menyampaikan bahwa kami kembali membuka pendaftaran kursus di LKP kami. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan sekolah atau ingin kuliah ke perguruan tinggi, atau ada yang ingin mudah mencari kerja dengan ijazah formal dilampiri dengan sertifikat kursus, atau ingin lancar dan mudah dalam mengikuti kegiatan ujian berbasis komputer bagi siswa-siswi yang akan lulus di tingkat SMP, MTS, atau Madrasah Aliyah, bisa segera untuk bergabung bersama kami untuk kursus di lembaga kami, khususnya untuk kursus komputer. Dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri. Kami buka sebanyak 20 orang peserta untuk semester ini. Jadi yang bagi yang berminat, supaya sesegeranya untuk mendaftarkan diri sejak pengumuman ini kami sampaikan sampai dengan tanggal 15 Agustus, jadi sekitar 1 bulan ke depan, untuk segera mendaftarkan diri. Informasi lebih jelas mengenai berapa biayanya silahkan ditanyakan langsung. Namun seperti tahun-tahun yang lalu tidak ada kenaikan, jadi silahkan ditanyakan kepada yang sudah kursus. Kemudian untuk tempat pendaftarannya, silahkan untuk mendaftar langsung ke lembaga kami. Formulir kami sediakan. Namun bagi yang ingin mencetak sendiri akan kami bagikan di grup WA bentuk file PDF, bisa dicetak sendiri dan diisi lalu langsung diantar. Nah, ini formulirnya harus diisi dengan lengkap, kemudian fotonya 2 lembar ukuran 3x4 berwarna. Silakan baca brosur ini ya, saya bagikan juga di grup WA. Budayakan untuk membaca sebelum bertanya. Jadi silakan untuk dibaca. Untuk informasi lebih jelasnya nanti baca di sini, akan saya bagikan di grup WA. Sekedar info, untuk materi kita adalah operator komputer, yaitu Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Jadwalnya ada jadwal Senin dan Kamis habis asar dan malam, kemudian Selasa, Jumat habis asar dan malam juga, dan juga kelompok hari Rabu dan Sabtu. Jadi ada sekitar 4 kelompok, 4 kali 7 orang, sekitar 25 orang bisa yang menampung. Jadi diharapkan untuk kelompok kursusnya bisa dipilih, karena kelompok kursus kami ada 7 orang per kelompok komputer, tersedia ada 7 kursi. Jadi dipersilakan untuk mencari teman 7 orang itu supaya kegiatannya bisa lancar ya, bisa komunikasi antara teman agar pertemuannya bisa saling komunikasi dengan instruktur dan teman-temannya yang lain. Nah, jadi diharapkan alangkah lebih baiknya untuk mendaftar ini berkelompok, tapi kalau tidak ada kami yang akan mencarikan temannya, karena pertemuan kita sistemnya adalah sistem kelompok ya. Nah, bagaimana peraturan kita untuk diikuti nanti kita sampaikan pada saat pertemuan pertama. Biaya kalau bagi yang tidak mampu nanti ada diskon dan juga bisa dicicil, tapi cicilannya diharapkan akan selesai pada pertemuan ke-7, karena di pertemuan ke-7 itu sudah dianggap menguasai komputer dan berhak untuk mendapatkan sertifikat, dan setelah ujian tengah ya, tes tengah. Nah, jadi diharapkan bagi yang tidak mampu untuk bisa membayarnya secara bercicil, tapi di pertemuan ke-7 harus sudah lunas. Bagi yang mampu diharapkan untuk membayar biayanya, yang bisa disampaikan berapa biayanya nanti bisa ditanyakan untuk membayar di awal ya. Jadi bagi yang tidak mampu bisa dicicil, bagi yang mampu diharapkan untuk dibayar lunas di awal pertemuan. Waktu mendaftar tidak perlu bawa uang, nanti bayarnya setelah kita mulai kursusnya. Nah, yang perlu dilengkapi hanya formulir pada waktu mendaftar itu, foto. Kami harapkan fotonya supaya segera ditempel di formulir ini ya.
formulir ini. Oke, untuk informasi yang lebih jelas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kami bisa diakses di website kami. Silahkan kalian bisa menuju ke website kami melalui Google Map. Ketik aja nama lembaga kami di pencarian Google Map ya, LKP SAM Komputer di Google Map. Nanti akan keluar LKP kami. Nah, di situ ada website kami, bisa diklik, dilihat untuk informasi lebih jelas yang ada di lembaga kami. Oke, demikian. Jangan lupa sebelum saya akhiri untuk segera mendaftar dan subscribe channel saya, channelnya Utuh Banjar, agar informasi ataupun materi-materi pembelajaran bisa kami sampaikan melalui video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.